intinya jadi gini, lo itu kan nanti awal tuh lo di kapal tiba-tiba terus kapal lo kan keserang tuh, kapal lo keserang ternyata ada Godzilla segede bangsat gitu kan, Godzilla gede bener ternyata. Nah itu terus kenapa gitu kan, kok bisa ada Godzilla dan dunianya ini agak nggak seimbang gitu, di dunia monster ini kok jadi banyak monster-monster yang liar, monster-monster yang ganas, yang gede. Ya udah intinya lo hunting mereka, hunting monster-monster itu supaya lo aman tempat tinggal lo. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, terus cuma monster yang bikin ceritanya bagus Monster Hunter World adalah monster itu migrasi. Monsternya kok ini aneh gitu loh. Harusnya monster ini ekosistemnya enggak di sini, kok bisa jadi ke sini. Ya gitu-gitu lah. Ibaratnya kayak tiba-tiba nih di Jakarta di tengah kota tiba-tiba ada singa. Ah, lu kaget enggak? Nah, iya kan? Tiba-tiba kok ada singa anjing di tengah kota? Ah, kayak gitu-gitu loh. Ya kan orang jadi pusing. Ya gitu sebenarnya. Ada monster yang rusuh gitu kan, dan di ekosistemnya ekosistem bukan ekosistem dia. Soalnya dia taunya Eko Patrio. Ya anjing. Ih, gua malas banget deh. Ih, ya. Indomie guys. Dan. Kalau di kota singa enggak ada, Bang. Banteng banyak. Wah. Kita ngomongin hal yang sama kan? Kita ya, sih banteng kan. Kita ngomongin apa sih? Oh iya, memang banteng. Maksudnya banteng kayak kerbau gitu ya, banyak benar. Yeah. Sama yang lain juga banyak. Benar. Ya udah. Kata Daus, Bang, untuk yang belum pernah main series MH, lebih rekomen beli MHW dulu apa langsung mainin yang Rise? Oh, MHW lah. Rise itu lu kompleks, Pak. Rise itu tuh kompleks parah. Iya kan, ada kompleks Japos juga. Allah, emang bener lah. Udah apa-apa bapak ini, Bang. Kata kucing oren, Bang, ada tips dan trik buat efektif nembuhin rambut gak? Katanya. Tips and trik buat nembuhin rambut ya. Iya. Lu coba tanya ke Kang Dani deh. Iya sih, tanya ke Kang Dani sih, bener sih. Ya, coba tanya. Jangan ada lu digaplok. Bilang, Kang Dani, gue disuruh Bang Gema, bilangnya disuruh gue. Nanya, katanya kalau mau tips and trik nembuh rambut tuh gimana ya, Bang? Gitu. Lu tanya ke Kang Dani, bilang disuruh gue gitu. Rambut apa dulu nih? Kita rambut kepala atau rambut pundak? Apa lutut? Apa kaki? Kepala, pundak, lutut, kaki. Atau rambut kepala ya tanya ke Kang Dani. Enggak. Iya. Iya kan? Benar. Dia lagi yang kena, ya kan? Ananta pacaye apa cicitee.